anggaran rumah tangga organisasi insan ayah sama para poin we masih kena di anggaran dasar abdi lepat na bantu ya teh ayo dicirian begitu ayo dicanak begitu. Oh iya dina bab ka 7 hubungan kerja paiten mitra kerja akan supados kaulingan sadayana pasal 13 hubungan kerja insaf mengadakan kerjasama dengan pemerintah bermitra dengan pemerintah yang ada sanes dengan pemerintah yang sudah tidak ada sekalipun Bung Karno diponis sebagai pemerintah terbaik karena sebagai proklamator habis-habisan insaf mendeklarasikan bahwa insaf mendukung kinerja Pak Bung Karno maka moal aya buahna. Namun sababna, sabab Bung Karno sudah 45 di tahun 45 ayana. Jadi insaf dengan mata terbuka, tangan terbuka, kepala merunduk selalu bekerja sama bermitra dengan pemerintah selama hal-hal atau poin-poin anu tidak bergesekan dengan bab kepesantrenan, dengan bab keagamaan. Untung sakta perkawis sekolah jadwal sekolah kamari rame sempet sekolah pada di full day itu. What is the meaning full day? Kalau sekolah kan siapa sih full day? Setengah hari. Eleh ku pasantren banyak kan? Pasantren mah full time. Ya full waktu pasantren nanti jam genep nyanyi-nyanyi duit ke jam genep nyanyi-nyanyi jalmi ayah di pasantren. Terkecuali duit. Sehingga ada kebijakan di pemerintah bahwa sekolah kata dugi ka tabu 5 tah abdi paenteran di Karanunggal itu sebagai organisasi insa masuk karena pendidikan UPTD Karanunggal sarang UPTD Banter Kalong mencoba membicarakan alhamdulillah paenteran di kuping tinggal SMA N1 Karanunggal anu masih ngagunakeun full day anu sanesna tos rata biasa deui gitu. Tapi ternyata bermitra sarang pihak pemerintah, tapi dina segi kebijakan anu kirang menguntungkan dunia pasantren, insaf oge berusaha satekah polah dengan kumaha carana supaya kebijakan eta ulah nunjukkeun dunia pasantren. Muka kuatanana satasi selatan pengen sebutan sementawis gitu. Insya Allah pengen gak kapayun. Sarajana pengen lembaga legislatif. Legislatif itu upami saur para urama para saat leres dewan di bidang dewan punya legislatif itu adalah dewan ya. Dewan yang sudah jadi sanes dewan anu teu acan jadi insaf bekerja sama itu sareng dewan anu tos calik di kursi bari calik di komisi ku abdi geus ditinggal komisi samaraha dewan calikna upami di komisi anu teu berkaitan sareng pasantren maka memang anu bermitra da walaya hubungan janten anu aya hubunganna sareng dunia pasantren. Di antawisna anu lucu diperjuangkan ke organisasi insaf adalah satu di komisi 4 nyata komisi 4 teh tentang kesehatan dunia pasantren sarang pendidikan dunia pasantren eta apa itu sarang dewan atau janten anu teu acara janten mah mungkin insaf tiasa ngadoakeun sing janten sakali deui nu teu acara janten mah insaf ngadoakeun sing janten. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lain insaf mungkin diperjuangkan, tapi pasal. Anu kedua harus terakhir nyata lembaga yudikatif. Yudikatif teh upami seorang urama ya bila lembaga leres kan? Bener bang leres kan? Yudikatif teh seperti tentang pidana, tentunya. Bangsa tentang hukum. Yudikatif teh pilih ayah santri yang tersandung hukum terkait KUHP paintenan insya Allah paintenan insaf anu bergerak nah sepertos di payun ayah kadang-kadang ayah seorang ustad di kecamatan Banter Kalong di kecamatan Culamega di Palak Kupremer sebesar 10 juta eta ajengan masih yang kartos 5 juta bari ditunjuk-tunjuk dia pada diri beliau bari asor-asoran jika zaman PKI kapungkur kakak beri bisa nanti tinggalin maka laporan ke organisasi kita diserbu kan itu diserbu apa yang tenang dengan tangan kosong dengan pikiran yang tenang hati yang tenang untuk gugur duduk apa
santai gitu. Ya, lah kan dugilah anjeunna ka penjara leres sanes ka penjara suci selayang alhamdulillah paenteran di penjara itu tas beres di penjara tos paenteran tugas kewajiban lolos jadinya eta paenteran harus salatinan mengadakan kerjasama dengan MUI MUI DMI dan organisasi lainnya lain kerjasama sarang MUI sarang DMI sarang organisasi anu sanes sepertosan berenang organisasi-organisasi anu tidak terlarang menurut negara sepertosan. Terus mengadakan kerjasama serta tokoh-tokoh khusus tentang dunia pesantren. Anu tadi ku lece parantos didugikan paintenan sangat memotivasi sekali paintenan anu didugikan gua cerita tadi sehingga tos tercantum paintenan poinan dina anggaran dasar organisasi insaf. Panuhun lece. Selanjutnya insaf tidak berafiliasi dengan partai politik dan organisasi lain. Nu dimaksud paitana tentang berafiliasi di dieu adalah insaf teu aya kontrak politik. Jadi bersih. Henteu aya pupulata popolitikan gitu. Sabab awam lah karena politikna gitu teu meunang anak. Gitu meuning kana di titah babar kebon lah daripada kudu pupulatakeun. Tos sing paitana ku ahlina bab politik mah mangga insaf mah mundur we heula paitana kapungkur tentang bab politik. Sehingga paitana aya hasil rapat kamari secara insiden bahwa dina hasil rapat eta aya SK ti organisasi insaf anu dikeluarkan merujuk terhadap paitana ade ART nu aya di organisasi insaf mengenai masalah dunia politik anu ayeuna nuju hangat sabab memang ka organisasi insaf seueur anu dongkap paenteuna nyungkeun berbagai cara kumaha beunajeuna mendapatkan satu situasi menguntungkan di halayak ataupun di masyarakat sehingga paenteuna organisasi insaf langsung aya memutuskan menetapkan satu bahwa organisasi insaf tidak boleh ikut serta dalam dunia politik sampai waktu yang belum ditentukan. Kunaon aya sampai waktu yang belum ditentukan? Sabab bisi aya terjadi perang antara calon R1 Republik Indonesia 1 misalnya. Mung aya 2, hiji orang kafir, kadua orang Islam, maka insaf cegayana turun gunung. Upami masih kene anu perang ka orang Islam, insaf ngadoakeun. Ya Allah, mudah-mudahan sisa sukses sadayana. Amin. Ya Allah, ya. Mun upami teu sorang kafir ya Allah, seperti itu saja. Tidak sama sekali. Ya kalau ya. Hari tanu. Bila hari tanu itu. Hekti Islam hiji-hiji nak. Misalkan Pak Jokowi gitu. Itu isi namanya seperti Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi misalkan gitu. Maka insan bakal habis-habisan. Mau berjuangkan anu level sarang kapasitasna ayat di agama Islam. Upami masih kena seperti saya na, insya Allah, insya mundur sedemikian rupa. Dua, adapun untuk individu dipersilahkan tanpa melibatkan organisasi. Misalkan nggak seperti saya, kali individu mah anggota insya mana pada terlibat di politik praktis, politik apatis, politik ekonomis terserah dengan syarat tidak membawa atas nama organisasi insya. Marti tos seulir teh kade nitip insaf kade nitip insaf kajian balik pamiluan insaf lamun insaf bae kitu-kituan tah abdi paenteran sabab ge jeje upami tos aya bendera meureunna di insaf bakal disabkeun kitu tah insaf benderana teh disabkeun beureum PDI misalnya kan orang PKB mau masuk ka insaf di insaf PDI tah abdi meureunna lamun ku partai ayeuna insaf milik semua partai ngeun insaf bakal ngaluarkeun komitmen bahwa sadaya partai sanes milik insaf. Itu baik. Eta mah dina bab eta. Bade terjun mangga Pak Jajang, silakan. Pak Ahmad, mangga. Pak Amdan. Sadri mangga. Bade terjun. Tos mulai lapar jadi. Astagfirullahalazim. Kita pun setengah 10 di dieu teh abdi nemu menak cai. Mangga dipertimbangkan. Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Seperti alasan anak-anak.
Nah, eta kesimpulan tina organisasi insa. Memang panitera hak pilih di organisasi insa mencapai pendataan sekitar 10.000 lebih hak pilih wilayah di insa. Ngetana satu orang santri punya dua dobel antara orang tua, nyata mama sareng bapak. Eta mah tos jati mutlak gitu. Ngan kumarti tos aya keputusan bersama panitera ieu kamari rapatna 9 kacamatan di pondok pesantren Toribunda, tah ieu panitera kangge pegangan seluruh warga organisasi insa. Terutama kangge organisasi insa. Sanes berarti anti politik. Ya, tetapi kanu bade bermain politik di doakeun sing juang. Amin. Amin. Hukum ingat di dia ayah saudara. Aya terus mohon didoakeun panjenengan kurang mudah-mudahan ku Allah nya dijuarakeunana sekalipun panjenengan jelema sakasik sakabupaten sakapil panjenengan sakapil tapi 5 ya teh kalau saya dapil 5 sareng karang lumbal cikatolas pancatena peureum ningali ieu teh ka tempo da batur ngaloba duit ari di pasantren di mana ya duit atuh da biasa geus kitu di pasantren ngan meureunan ketika asup ka TPS teh sadayana nya akan sadayana maka ansejen ulah katingali cukup nu ieu katingali siap taeta panjenengan bentuk dukungan moral di organisasi insaf ala hadaniyah walikul liyadin sholia al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا terakhir panjenengan ngawartosan ka pangrasa aja kalesan abdi masih di acara nikah habuna panjenengan ka acara Assalamualaikum.